Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i lah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah Rabbuna wa ta'ala dan sedang dijamin atas duduknya di majelis ini, marilah kita senantiasa bersyukur kita masih dikaruniai Allah iman Islam, dan marilah kita bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan, dan bersyukur juga kita masih digerakkan ke masjid untuk sholat-sholat fardu berjamaah, terutama bagi ikhwan. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa duduk bermajelis. Berarti 14.000 orang yang hadir ini adalah orang-orang pilihan. Rasul bersabda dalam hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia. Kemana? Ke masjid fardu berjamaah. Kemana? Ke majelis. Untuk dijadikan dia tafaqquh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Maka 14 orang yang hadir ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan mudah-mudahan dijadikan tafaqquh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan duduk orang bermajelis bukan sembarang duduk. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Wa idza qa'ada qa'ada maghfirallahu." Duduknya orang bermajelis adalah duduk yang mendapat ampunan dosa. Makanya penceramah enggak mau berdiri karena yang duduk. Atau mau dicoba di sini? Yang ceramah duduk, yang dengarkan berdiri, mau? Maka duduk kita ini duduk yang mendapat ampunan dosa. Bersyukur kita. Dan ini tadi yang disebut oleh saudari kita tadi, taman surga. Memang berat taman surga itu. Rasul bersabda dalam hadis Muslim lagi, perawinya Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Qalu, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, Mariyadul Jannah." "Ya Rasul, apa itu taman surga?" Qal, Rasul menjawab, "Ilakuh dikr, halakah, lika, majelis ilm, majelis tablik, majelis taklim, majelis dikr. Ida kuryal Quran awal hadis." Di mana dibacakan Quran dan hadis, itulah taman-taman surga. Dan memang orang di taman surga itu pasti pilihan dan jumlahnya sedikit. Apalagi untuk kota Surabaya, banyak saingan, terutama di sebelah timur sana ada Taman Bungkul. Lebih banyak yang di Taman Bungkul daripada yang di sini. Apalagi besok sampai ditutup jalan. Kalau sudah ditutup, sebelah sana ada masjid tuh. Masjid apa? Al-Falah. Lihat itu mobil penuh, parkir full. Coba buka masjidnya, gak ada orang. Lah orangnya kemana? Sa'i di Jalan Raya Darmo dan tawaf di Taman Bungkul. Maka bersyukur antum dipilih Allah dari taman surga. Dan hamba-hamba yang mensyukuri nikmat ini
adalah hamba-hamba yang dikategorikan Allah menjadi hamba-hamba yang mudah-mudahan menjadi termasuk abadan sakurah. Amin. Dan janji Allah pada orang yang mensyukuri setiap nikmatnya dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azi tanakum. Maka siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambahkan bagimu nikmat-nikmat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Dan kita dijadikan Allah menjadi hamba yang tafakuh. Amin. Dan akhirnya karena ada di majelis dimudahkan idakolal jannah. Amin. Allahumma. Nah saudara-saudaraku, saya dapat WA temanya fase umat Islam zaman sekarang. Orang bilang sekarang ini milenial ya. Saya tidak cocok. Saya bilang ini zaman edan dan milenial. Kenapa? Kenapa terjadi yang sekarang agak carut marut ya? Terutama surat Al-Kafirun di ayat yang terakhir yang ke-6, laku dinukum baliadin. Ini sekarang sedang porak-poranda. Kenapa demikian? Kita harus tahu apa yang menyebabkan ini. Rasul Muhammad SAW bersabda bahwa laktatabiuna sanana mangkoblakum, ini Bukhari Muslim, perawinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul bersabda laktatabiuna sanana mangkoblakum sibrom bisibrin wa diro'an bidiro'in hatta lo salaka juhra dobbil laksalaktumuhu. Umatku besok akan gampang mencontoh, niru, ikut serta bersama umat-umat sebelumnya. Sibrom bisibrin wa diro'an bidiro'in, sejengkal sejengkal, sahasta sahasta, hatta lasalaka juhra dabbil laksalaktumuhu. Maka kalau yang diikuti kecemplung lubang biawak, kalian pun kecemplung, kata Rasulullah. Qalu, terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahadu wa nasara, apakah itu nanti yang diikuti Yahudi dan Nasrani? Qal, Rasul menjawab, faman. Faman itu nek bahasa Surabaya sapa maneh nek gak wong loro iku gitu. Maka lihat aja kita, gampang sekali mengikuti dua kaum ini. Contoh kemarin, tanggal 31 Desember, masih banyak umat Islam yang ikut merayakan tahun baru. Padahal itu bukan tahun milik kita. Kalau kita mau lihat tahun milik kita, coba buka Qurannya sekarang, surat 9 ayat 36. Sekarang Qurannya pakai begini kan, jadi begini bukanya. Naik tuh, saya sudah ketemu belum Ustaz? Naik terus, habis naik saya lihat turun lagi. Ini cuma naik turun, naik turun, tidak ketemu. Surat 936, Rabbuna wa ta'ala berfirman, inna idat tasuhuri inda lahithna athara sahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Yawma khalaqas samawati wal arda, yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim. Di antara 4 bulan, 12 bulan itu, yang 4 diharamkan Allah. 4 bulan ini diuraikan oleh Rasul tercinta Muhammad SAW dalam 4 kitab hadis yang masyhur, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Siapa perawinya? Abu Bakr radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu." Dari 4 bulan yang diharamkan Allah ini, yang 3 urut. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, kemudian masuk tahun baru bulan 1 Muharram, dan nanti setelah 1 bulan ini kita masuk bulan itu, Rajab. Sekarang bulan apa ini? Jumadal Ula. Setelah Jumadal Ula nanti masuk Jumad Tsani. Nah setelah itu baru Rajab. Jadi ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mana ada Januari sampai Desember? Gak ada. Nah kenapa kita merayakan itu? Karena memang itulah umat Islam nanti akan gampang mencontoh dan meniru. Ibnu Umar meriwayatkan sabda Rasul Muhammad SAW dalam hadis Abu Daud nomor hadis 5321. Rasul bersabda, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mencontoh, niru, ikut serta dengan sebuah kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Dan tadi Rasul mengatakan kalau mereka kecemplung neraka, kamu pun ikut kecemplung neraka. Risikonya tinggi istunya. Dan orang-orang banyak yang tasabuh. Gak tahu Surabaya seperti apa kemarin malam tahun baru Masehi. Ramai gak?
ramai. Saya nggak ada di Surabaya soalnya. Saya lagi ada di Banjarnegara waktu itu. Saya diminta ngisi kajian di Banjarnegara. Nah, lihat saja.